Kapolri Jenderal Listio Sigit menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Permintaan maaf tersebut disampaikan terkait 3 kasus besar yang melibatkan Korps Bayangkara sepanjang 2022. Kasus besar pertama menurut Kapolri adalah penembakan Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Verdi Sambo. Dia mengaku kasus kematian Brigadir Yosua yang melibatkan Sambo menjadi pukulan telak untuk kepolisian. Kasus besar kedua ialah peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Terakhir ialah tragedi Kanjuruhan yang melibatkan 1 personel Polda Jawa Timur dan 2 personel Polres Malang. Menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang harus kami perbaiki. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat.